Selamat datang di kota Pasuruan. Kali ini saya akan memandu jalan menuju tempat ziarah Kiai Haji Abdul Hamid melalui batas kota Pasuruan sisi sebelah barat, yaitu dari arah Surabaya. Ya, kita mulai dari tugu pembatas kota Pasuruan di depan itu. Setelah jembatan, ini adalah batas kota masuk kota Pasuruan. Ya, untuk menuju tempat ziarah itu ada traffic atau perempatan lampu merah 1 ke 2 terus ke 3 baru belok kanan, yaitu menuju alun-alun. Adapun tempat makam adalah di belakang Masjid Jami Kota Pasuruan. Yuk kita telusuri Kota Pasuruan di pagi hari ini. Ya, lampu merah pertama langsung lurus. Lurus saja, situasi jalan yang agak melenggang. Ibu-ibu, mas-mas, mbak, ya hati-hati ya kalau mau melewati ini. Di situ ada jalan yang dilalui sepeda motor, jadi lebih banyak rolongnya ini. Ya, ambil sisi sebelah kanan saja. Ya, ini adalah maksud kami. Nah, ini dia. Terkadang nyelonong dia ada apa? Tengok kiri kanan. Langsung aja kita lurus. Ya, setelah lampu merah pertama, kita melalui pom bensin, barangkali berhenti si BBM-nya sebelah kiri. Dan ini adalah masjid. Barangkali kalau mau sholat bisa. Dan ini adalah rumah makan Bonbrik. Jadi di jalur pintu masuk sebelah barat dari arah Surabaya, Toyota juga ada sebelah kiri. Kemudian tempat penginapan juga ada. Ini yang pertama adalah hotel sebelah kanan. Ini sebelah kanan hotel Transit. Sebelah kiri saya ini Bulog. Kemudian tak jauh dari Transit ada rumah makan Dunia. Kita langsung lurus. Lurus saja. Sebelah kanan saya ini bisa ada Hotel Horizon. Sebentar lagi kita nyampe di perempatan lampu merah yang kedua. Posisi masih lagi ya, dari batas kota sisi sebelah barat dari arah Surabaya nanti akan dijumpai traffic light atau perempatan lampu merah pertama. Di depan kami adalah yang kedua, kemudian nanti ada yang ketiga.
4, belok kanan. Belanja sebelah kanan ini ada Carrefour. Sebentar lagi kita nyampe traffic perempatan lampu merah yang ketiga. Setelah traffic light yang ketiga ini ada perempatan belok kanan bisa menuju kediaman rumah Yai Idris atau anak dari Yai Haji Abdul Hamid. Barusan kita sudah melewati perempatan lampu merah yang ketiga, masih lurus saja. Ya, sebentar lagi traffic light atau perempatan lampu merah yang keempat, nanti belok kanan. Lagi ya, mulai dari batas kota Pasuruan dari sisi sebelah barat dari arah Surabaya menuju tempat ziarah Kyai Haji Abdul Hamid melalui perempatan lampu merah pertama, kedua, ketiga, keempat, belok kanan. Tak jauh dari lampu merah tujuan Anda di sebelah kanan. Di sebelah kanan persis Masjid Jami Kota
Pasuruan. Sebagai pemandu jalan di Kota Pasuruan menuju Ziarah.